Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada box baru dulur. Kita lihat tampak depan boxnya gede ini, ukurannya gede seperti 21 in. Tetapi ini 18 in dulur. Kita intip dari samping dulu. Dari belakang, kalau dari belakangnya untuk tutup speakernya model seperti DNB B22. Ini box Paracok, namanya Paracok. Untuk arah ruangannya ini di depan speaker ada sekatannya seperti ini. Modelnya mirip-mirip damput, dalamnya mirip-mirip damput, cuman ini dibikin dua speaker. Untuk speakernya berhadapan magnet dulur. Ini direct semi horn. Ini saya kemarin beli di Mas Faiz Audio dari Blitar. Ini nyoba satu box dulu, cuman penasaran aja. Ini yang kurang efisien, ini ukuran boxnya terlalu gede. Jadi untuk pot anginnya apa keluarnya dari sini kanan kiri. Ini kalau pengen sedikit ngelo, ini dipotong. Lebih ngelow, semakin kesini ini semakin rendah. Terus ini yang saya gunakan speakernya karbon. Kalau karbon itu bottomnya kurang dulur ya, tapi low nya kuat. Ya seperti ini tampak box dari depan. Kita ukur gimana responnya box ini dengan speaker karbon. Tentunya hasil respon tergantung speakernya juga. Kita ukur kurang lebih 1 meter dari mikrofonnya. Kita coba dengan power FA14000. Kita rendahkan gimana respon bawahnya sampai berapa hertz. Lepas filter kita off dulu. PEQ kita off dulu. Oke, udah flat. Untuk frekuensi atasnya sampai 200 Hz. Sampai 200 Hz. Nah, ini untuk crossover bawahnya dia roll off di 45 Hz sudah turun. 45 Hz sudah turun. Ini bisa jadi dari faktor speaker 50 Hz sudah mulai turun. Oke, kita potong 118 pakai 24 butterworth. Untuk high pass filter kita bikin 35 Hz. Karena speakernya nggak ngerespon di 30 Hz. Untuk frekuensi 35 Hz sampai 118 seperti ini dulur. Untuk antara 60
sampai 80-nya sampai 90-nya bagus. Yang kurang sedikit di area 50 hes bottomnya kurang. Ini bisa jadi dari faktor speaker yang memakai daun karbon. Kalau saya sih suka daun kertas, lebih detail, lebih gesit. Oke. Kita tes dengan musik, pakai apa ya musiknya? Tak carikan dulu musiknya dulu. Kita pakai musik reggae band. Enggak mesti nesin komen lagunya pakai kue atau mas. Kalau di YouTube, kalau saya pakai musik-musik barat itu diblokir dulur. Rata-rata yang musik high quality yang enak tak itu musik barat. Emang ketika diposting langsung diblok, videonya diblok. Jangkauannya oke, jauhnya dapat dulur, lurusnya dapat, sampingnya dapat, penyebarannya juga bagus ini. Kalau didengar jarak 15 meter lebih bulat, padat. Ini kalau box ini recommendednya pakai buat yang gede, yang coil gede dulur, biar lebih low-nya kerasa, karena ini ruangannya sangat gede. Nah, ini kebetulan juga menaikkan tower sound. Mau kita coba pesanan satu set dari Sulawesi. Ukurannya hampir seperti 21 in, gede ini lur. Untuk suara ke belakang kita coba dari belakang. Untuk suara ke belakangnya lebih bersih TTS. Lebih bersih TTS dulur. Cuman ini termasuk box high SPL. SPL-nya tinggi nih. Yang suka buat bass-bass yang suka apa? Sound-nya bass-nya kencang. Ini recommended juga. Rendahnya dapat, low-nya dapat, tergantung cross point dan speaker-nya juga. Kalau dibuat dangdut, kalau dangdutnya biar dapat ya tetap ditambah 15 in buat low pack. Ini belum tak ukur impedansinya gimana.
Ini kalau ada waktu lagi kita ukur impedansi antara box dan speakernya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah ditonton. Semoga sehat selalu. Jaga kesehatan. Semoga banyak rezeki. Yang penting itu sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.